sampai di biduk-biduk. Ini tempat penginapan kita. Ayo kita lihat di dalam jendela. Jadi harga tempatnya ini kami ngambil yang 250.000. Oke, kita lihat. Untuk ukuran sendiri ini sudah cukup bagus ya. Apalagi sama-sama juga rombongan juga bagus. Ada tempat tidur, AC, televisi. Kita lihat kamar mandinya ada enggak? Oh, ada kamar mandi depan ya. Kamar mandinya bersih ya, rapi. Bagus. It's okay. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di biduk-biduk. Saya sudah berada di pantainya. Ada satu hal yang menarik ya di pantai biduk-biduk ini, yaitu dipasangnya ini plus ada batu-batu. Ada beberapa di sini kayaknya. Mungkin saya tidak tahu tujuan pastinya, tapi kalau dari pikiran saya mungkin untuk menahan lajunya ombak ya yang tinggi, menahan. Di situ juga terdapat batu-batu tinggi. Mungkin selain untuk menahan derasnya ombak, juga untuk ya kalau kita bagi kita yang mengunjungi daerah biduk-biduk, untuk tempat momen foto-foto sangat keren sekali. Ayo kita lebih lihat lagi lokasi di biduk-biduk ini. Ciao, ciao, ciao. Sekarang kita berada di pantai biduk-biduk. Suasananya enak banget ya, sepi. Oke, cek it out.